resep awet sama Teh Dewi. Dan kalian tuh ternyata sering PDA di Instagram ya, saya juga followers dua-duanya gitu ya. Sering memamerkan kemesraan, apakah itu salah satunya bumbu untuk tetap keep the flame on, cenah, cek netizen tuh. Sebetulnya mah jangan sampai heureunya hilang, heureuy teh naon artinya apa? Bercanda jenaka. Bercandanya hilang itu yang paling penting sih, karena kalau udah bercanda hilang, kayaknya komunikasi akan agak sulit ya. Karena dengan bercanda itu komunikasi yang seserius apapun akan menjadi cair. Gitu. Tapi kalau misalnya bercandanya udah hilang, misalnya udah sendiri-sendiri, udah ya jadi cuman teori lagi. Ya cuman teori doang lah gitu, cuman kayak gue punya bini ini, bini gue ini, suami gue gitu. Terus udah nggak ada chemistry, bercanda apa segala macam, saya kira akan sulit ya untuk berkomunikasi ke depannya mau apapun itu masalahnya. Nah, itu yang kita pertahankan sih, itu cara terus bercandanya itu jangan hilang gitu. Jadi katanya sering berkelakar, sering bercanda, bikin santai. Terakhir bercandaan ini nggak bercandaan apa namanya flirting atau gimana Kang? Terakhir bercandaan yang lebih ke bukan ke flirting sih, lebih ke justru lebih ke lucu gitu. Lebih ke ngabodor apa atau ngebodor nih? bercanda, memang bercanda gitu. Bercanda gitu, bukan ke flirting, justru jadi ke bercanda gitu. Nah justru dari bercanda itu tuh bisa jadi ke flirting, bisa jadi ke romance, bisa jadi ke serius, bisa jadi kemana-mana. Jadi si intro gitu, ngerti ya? Kalau di musik mah intronya tuh udah itu duluan, gitu. Jadi kesananya tuh nyantai gitu. Tuh, enak banget ya menganalogikannya dengan musik, memang sesuatu yang menjadi lentera jiwa dari Arman pun juga Teh Dewi. Karena dua-duanya kayaknya artnya tuh benar-benar on their blood cenah gitu ya.